Pemirsa, ring tanggal 17 Agustus Sane Lintang pindah ke Galah Mikelengin kemahardikan Indonesia antuk tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sane Kaptiang Presiden Incapang Semangat Kerama. Sejeroning nampenin pandemi COVID-19. Kata semakin pandemi COVID-19 durung sido kecalang, mapeketan ring pikeling kemahardikan Indonesia Bupati Bangli Sang Nyoman Sedano Arto nyarangan samian kerama antuk nincapang semangat patriotisme para pejuang sajeroning lawan gering agung COVID-19 puniki. Samian kerama mangdani tegap anutin sajeroning pewarah pemerintah indik COVID-19. Asapunika telur kaptiang virus puniki digelis matilar, piteket ring tema Indonesia tangguh martos side karakse becik sajeroning maut saho ngelawan pikobat kawan pandemi saneka tampenin mangdani kerama kantun sideng limba. Kita sudah bisa bersatu padu, bahu-membahu, bergotong royong, seperti semangat-semangat para pahlawan yang berjuang dulu mempertahankan dan memerdekakan negara ini, maka spirit itu kita akan gelorakan juga di dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Bangli. Dan kita sudah buktikan bagaimana gerakan gotong royong yang kita lakukan dalam penggalian sembako sampai saat ini terus mengalir. Bukan hanya dari pejabat, bukan hanya dari ASN, tapi hampir seluruh komponen masyarakat bahu-membahu. Ayo kita gelorakan semangat ini supaya kita bisa melalui COVID pandemi ini dengan baik, dan harapan kita COVID di Kabupaten Bangli mudah-mudahan bisa melandai dan menurun, dan pada saatnya nanti kita bisa menjadi level PPKM level 3, level 2, bahkan bisa dalam new normal yang seperti yang kita harapkan. Kanto semakin semangat gotong royong ring Kabupaten Bangli, kato reksain sampun becik. Saneka cine yang larapan gotong royong, antuk penggalian dana sembako sane rajek memargi. Enten wantah para pejabat wiadin ASN, semian bage kramo, segilik seguluk masikian, nampenin pikobet sangkaning pandemi puniki. Vaksinasi telur sayan ketincapang, ngicen pengeruhan indek disiplin prokes majang kramo, telur rajek kelaksanayang. Puturatna Bali TV.